angkatan ini pasti punya cerita sendiri. Apalagi ada si pandemi. Hampir setahun belajar lewat dunia maya, tanpa bertemu teman-teman, untuk bercanda dan tertawa berbagi suka dan duka. Banyak melakukan aktivitas mandiri, jauh dari kerumunan dan menjaga jarak. Jangan lupa pakai masker, juga mencuci tangan pakai sabun ya. Di sekolah ini, aku dan teman-teman bermetamorfosis dari yang dulu malu-malu sampai sekarang jadi gak tahu malu ya. Hai, kalian semua apa kabar? Ada yang tertinggal di tempat ini. Gelar tawa, air mata yang tertahan, juga impian yang digenggam di dalam saku celana. Waktu bergerak dengan cepat ya. Sujud yang panjang, hafalan Quran yang setiap saat kami lakukan. Umi Abi yang setia berbagi ilmu demi mimpi-mimpi itu. Bangunlah, bangunlah untuk semua kenangan yang pernah kita lakukan bersama-sama. Bangunlah untuk semua sedih dan bahagia yang telah membuat kita semakin dewasa. Bangunlah untuk mewujudkan segala impian yang indah yang pernah mewarnai masa kanak-kanak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siswa-siswi kelas 6 SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung, ternyata saatnya sudah tiba ketika senyum kalian tidak lagi menghias pagi di sekolah. Ternyata saatnya sudah tiba ketika tawa renyah kalian tidak lagi terdengar sepanjang hari di sekolah. Ternyata saatnya sudah tiba ketika mata Umi Abi tidak lagi bisa menatap semangat kalian belajar di kelas, tidak lagi melihat betapa bahagianya kalian bermain di sekolah. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung, bahu kalian sudah besar, tinggi kalian sudah menjulang, otot-otot kalian sudah kekar. Ada sekian waktu rentang yang kalian sudah habiskan di SD Islam Az-Zahra. Itu semuanya sudah dilalui dengan penuh perjuangan. Itu semuanya sudah dilampaui dengan penuh keringat. Mungkin ada tetesan air mata di sana, ada senyum bahagia di sana. Perjuangan itu, langkah itu, ikhtiar itu,
air mata itu, bahagia itu, semua menjadi tanda bahwasanya kita semuanya ingin menjadi bagian terbaik dari sejarah keluarga SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Tantangan ke depan tentu akan semakin besar, tapi Abi Iqbal yakin, Umi Abi yakin bahwa semangat kalian, motivasi kalian, langkah kalian akan jauh lebih hebat, akan jauh lebih besar dari tantangan yang akan kalian hadapi. Dengan seraya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keridhaannya, kalian dapat menjadi orang-orang hebat, kalian akan dapat menjadi orang-orang keren di dalam bidang potensi terbaik kalian di masa yang akan datang. Terus menjadi hebat, terus menjadi bintang terang untuk semesta alam ini, terus menjadi embun penyejuk bagi keluarga ayah bunda kalian, dan menjadi amal jariah bagi Umi Abi yang telah menjadi wasilah kebaikan ilmu selama kalian belajar di SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Abi Iqbal mewakili seluruh Umi Abi, Dewan Guru SD Islam Az-Zahra, mengiringi kepergian kalian dengan seluruh doa terbaik dan harapan mulia. Spirit besar, change the soul, find the wall. Kalian hebat, kalian keren. Angkatan 4 SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung, beriman, berilmu, dan berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, 6 tahun sudah kebersamaan kita di SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Waktu yang tidak sebentar. Saatnya sekarang Umi Abi melepaskan kalian untuk mempelajari lebih banyak ilmu untuk bekal kalian di dunia dan di akhirat. Hingga saatnya nanti kalian buktikan pada dunia bahwa kalian alumni SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung adalah generasi Islam yang kuat dan hebat. Selamat jalan anak-anak SD Islam Az-Zahra, beriman, berilmu, dan berakhlak. Barakallah atas kelulusan anak-anak hebat Umi, siswa kelas 6. Pesan Umi, jadilah orang yang selalu rendah hati dan jadilah pribadi dengan versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Semangat! Barakallah soleh-soleha, anak-anak hebat SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung atas kelulusan kalian. Change the soul to paint the world. Warnai dunia dengan keunikan kalian masing-masing. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Congratulations to all of the great students, because today you already graduated from SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Thank you for all of the parents because you already accompanied the student in an online class. We hope that our knowledge that we given to the student can be useful for their next future.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Barakallah untuk anak-anak Umi kelas 6 yang telah lulus dari SD Islam Azhara Bandar Lampung. Pesan-pesan dari segala kebaikan yang telah kalian dapatkan dari SD Islam Azhara Bandar Lampung, pertahankan ya nak, dan selamat memasuki level baru di jenjang SMP. Semangat terus ya. Halo kakak-kakak kelas 6, selamat ya buat kalian yang sudah resmi melepaskan seragam merah putihnya dan sebentar lagi menggunakan seragam putih biru loh. Dimanapun kalian berada, tetap menjadi anak yang ceria, rendah hati, dan selalu bermanfaat bagi sekitar ya. Dah. Untuk masa depan bersenang-senanglah karena waktu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Abi ucapkan kepada anak-anak Abi kelas 6 angkatan yang keempat, kalian sudah lulus semua ya. Nah, pesan Abi, kalian harus tetap semangat belajar dan juga semangat untuk beribadah. Dadah semuanya. Dan kita bersama saat dulu. Barakallah sholi-sholihah. Sudah lulus dari SD Islam Azhara Bandar Lampung. Jangan lupa di murojaah ya nak hafalannya. Umi doakan semoga sukses dan berjaya di masa depan. Amin Allahumma. Kita tertawa. Sama kalian, mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang akan kita banggakan di hari tua. Halo anak-anak, dulu masih kecil sekarang sudah besar ya. Om Jun ucapkan selamat kepada siswa kelas 6 terutama angkatan keempat. Dimanapun kalian berada, jaga nama baik sekolah Islam Azhara dan menjadi kebanggaan orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pakai masker. Kalian itu awesome. Adorable. Unique. Terbaik. Luar biasa. Kreatif. Cheerful.
Excellent. Religious. Beriman. Berilmu. Berakhlak. Dengan terwujudnya segala mimpi-mimpi yang kita ikrarkan saat ini, kita akan siap, kita akan bisa. Karena kebersamaan ini bagiku adalah pelangi. Setelah derasnya hujan menimba ilmu, teman, Umi dan Abi doakan kami. Pandemi, terima kasih ya. Karenamu kami makin berkreasi. Change the world to paint the world. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Mungkin di ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.